Perhelatan pemilu atau pilkada seringkali memunculkan nama-nama baru. Bukan hanya figur kandidat, namun juga tokoh dari partai politik. Salah satunya adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten, Eko Susilo. Meski latar belakangnya dari pondok pesantren, namun pendiri PT Ligar Corp ini mampu memberi warna baru dalam panggung demokrasi daerah. Dalam pergulatannya di medan politik, Eko tak jarang menghadapi situasi yang rumit. Di antaranya soal pilkada Pandeglang yang sempat menyeret Partai Demokrat di tengah kontestasi calon kepala daerah yang melibatkan keluarga Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Oktavia dengan petahana Irna Narulita yang juga masih bagian dari keluarga besar partai berlambang Mersi tersebut. Perhelatan pemilu atau pilkada memunculkan nama-nama baru. Bukan hanya dari kandidat, tapi juga tokoh dari partai. Salah satunya adalah Sekretaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo. Assalamualaikum. Sampai dengan masa Pak A. Eko, tadi saya sampaikan bahwa terkadang memunculkan beberapa nama ya, untuk tokoh baru. Salah satunya itu tokoh dari parpol dan yang sering berkurang. Nah, tadi banyak yang menanyakan bahwa kita bicara nama dulu nih. Nama Anda Eko Susilo. Kalau bicara Oo itu kan orang luar, orang Jawa. Sebetulnya Eko Susilo itu orang mana dan siapa? Jadi nama saya Eko Susilo. Namanya Jawa. Penyebab kenapa nama Eko muncul? Kata orang tua saya itu pas jalan Soeharto, kalau pengen jadi PNS dijamin hidupnya naik Jawa mau makan Eko Susilo. Hidupnya pengen jadi PNS setelah harapan dari orang itu dia terjamin hidupnya, dijamin berasnya bulannya gitu supaya dia jadi PNS. Dan di latar belakang itu banyak yang di Jawa, Sumarno, Sutrisno, ya, Yono Mariono, semua Jawa semua. Dan mereka jadi PNS nggak? PNS. Kalau saya ini padahal tahun 2000 pas zaman Pak Kabudin ya, setahun yang beliau jadi PNS, cuman kebetulan waktu itu masih habis sih kan. Masih bagus, saya mau di perusahaan aja lah. Walaupun belum punya duit ya, baru dibantuin Pak Agung, Pak Sujani, Pak Sahril, Pak Sahrul. Gitu, Pak Sahrul. Jadi Pak Sahrul orang Banten ya? Lahir tulang kas? Orang Banten. Cuma itu persisnya. Orang Jawa ini. Kalau saya asli Banten, demi Allah saya Banten. Saya Banten. Nih ya Eko, saya dapat bocoran. Kalau Anda ternyata juga orang pesantren dari pesantren, bisa diceritain. Kita dapat data. Data kita apa sih Pak? Gerbangnya aja. Benar tuh. Aduh, ya bocor. Ya, walaupun tampang preman, tapi bersyukur alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Mau ngeluh apa bahasa saya? Faroid, Diki Sunnah, Tajwid, Musalam, saya lupa semua.
zaman dulu itu Bapak saya almarhum memang kan berharap saya jadi kiai. Jadi waktu bayi itu saya dibawa ke mana ke TTI besar tuh, ke Karawang, ke Bas, semua lah motor-motor tuh. Dia jadi kiai. Lulus SD, saya jadi masuk sama orang tua. Kalau kamu di pesantren saya biayain. Kalau enggak, ya sendiri. Mana bisa ada kecil, bos. Tapi memang dari saya kan lengkap. Ya. Tidak pula kan. 6 tahun, Pak. 6 tahun. Ini beliau sama nih? Nah, Eko, tadi harapan dari orang tua jadi PNS nggak tercapai. Lalu jadi kiai juga enggak. Nah, sekarang Anda saya tahu jadi pengusaha. Di Garkop saya tahu pengusaha Anda. Dan gimana ceritanya seorang Eko yang harapan jadi PNS dan kiai lalu sekarang jadi pengusaha? Gimana awalnya? Tidak. Enggak. Jadi kalau untuk PNS mungkin sudah tidak bisa. Tidak bisa, jelas. Lewat. Tapi untuk dari kiai, mohon maaf, saya di jangan kecilkan harapan. Sudah kecilin saya, cuma ragu aja. Sebenarnya. Karena jadi kiai itu kan orang tua. Jadi insya Allah selama banyak umur, rezekinya ada, kita akan terus berjuang. Namanya Ligar Islamic Boarding School. Oh, peluang dari mainstream namanya ya. Kalau bahasa Arabnya bisa nulukarib, artinya apa? Kamu cari kampus. Nah, ada pun kenapa dari pusatnya pengen berusaha? Kalau bicara usaha itu mungkin masih jauh dari saya. Karena bapak saya cuma kerja, ibu saya cuma di salon, jadi nggak punya turunan dari pusatnya. Ada beberapa jenis jadi usaha dari pasca kuliah selesai saya kerja, ada sebuah trigger yang mengharuskan mewajibkan saya mau tidak mau saya usaha. Tahun kedua saya kerja, saya pulang kerja dari Jakarta dulu kerja di rumah paham. Paham kan? Saya datang, masuk, ada apa yang singkat cerita. Karena saya harus bayar 6 bulan. Dari kantor itu, kinerja bagus. Saya ambil usaha sendiri. Alhamdulillah selesai. Kita sampai sekarang. Setelah jadi pengusaha, ada aneh lagi. Tiba-tiba, Eko Susilo masuk dalam jajaran pengurus partai Demokrat. Strategis Paris DPD Demokrat. Bagaimana ceritanya sampai politik? Jadi kata orang tua saya, hidup mah jangan target, hidup mah jangan apa namanya ambisi boleh, tapi itu jangan kejar kesuksesan. Biar aja mengalir seperti air. Katanya terima kasih kepada dia. Ayari, pokoknya gue udah mau pensiun. Timbating partai itu, nggak berpolitik. Nah, lalu terjadi sebuah fenomena pilgub. Oke, semua orang tahu saya rumah pilgubnya. Oke, lalu setelah itu kan dia kalah. 2011 ya? 2012. 2011. Lalu serius semua orang rusak grup sana. Pokoknya yang namanya Ligar Fox ya, itu grup teknis. Aiko, itu biasanya kan? Aiko, gitu kan? Singkat cerita, beliau ikut usaha dan menang. Demi Allah, saya nggak punya keinginan satupun untuk menjadi usaha. Tidak tahu apa? Kira-kira. Tahu-tahu, aku dulu menaik. Ya teh, tapi gua jadi apa saja, kan? Darah, jadi semuanya darah. Pas keluar SK, suka nget, S2 ini, suka ngetik. Jika Anda sekretaris suka ngetik. Suka ngetik. Ternyata lupa yang juga ya. Sekarang Anda yang paling jemput. Alhamdulillah, memang saya untuk
proyek pak. Belum ada partai, bisa sibuk kalau ambil lah. Tapi saya lihat ketika bicara Demokrat sekarang nama Eko Sutilo di depan, percayakan ke orang nama itu. Jadi yang orang salah tafsir bahwa PD Muhyiddin itu melepas itu, saya selalu berkata sama dia setiap hari. Jadi tidak ada langkah atau gerak saya yang belum ada. Jadi saya kebijakan di beliau, tapi yang di depan ada yang nanti lamanya. Saya menjaga beliau supaya jangan sampai ada yang ada. Sekarang pertanyaan serius nih Eko. Kan, tadi nggak? Hah? Tadi serius, ini serius banget sebenarnya. Nah, Anda pengusaha besar. Ini secara finansial Anda punya. Lalu Anda sekarang harus menjadi demokrat, akhirnya dari sisi partai juga Anda posisi partai ini. Partai ada, hasil ada, kenapa? Karena Eko yang nyalon. Gak ada ini, gak tertarik. Ada yang lupu. Ada pastilah. Apa pertimbangan? Kata saya lagi. Kan hidup yang penting, kalau pembinaan bermanfaat buat selama ini saya tanpa harus menjadi apapun dewan. So, insya Allah. Kalian nggak nyalon? Bisa nggak? Kita nggak nyalon ya kan? Nah, Eko ini pertanyaan terakhir. Tapi kayaknya serius banget. Karena lagi rame, nggak ada ya. Demokrat yang saya tahu, 3 daerah sudah bertahan. Tapi satu daerah bertahan. Dia bisa lebih bagus atau tidak. Nah, kita akan kawal itu. Jadi, ketika ada. Kalau pandai gelang, sebenarnya kalau kawan-kawan semua bisa mencerna pengamatan dari awal, gak mungkin partai Demokrat yang ada Ariski situ, anggota DPR RI, partai Demokrat. Gak mungkin, Pak. Wali Kim, ayo kawan-kawan kita pilih Ayadi sebagai bupati Pandeglang. Gak mungkin. Kira nyalon ibunya siapa dengar saya balik tukangnya oke. Nah hanya memang ini karena mungkin pilkadanya nggak rame ya, dibuatlah semacam toprak humor melawan karedo lalu menjadi harda. Oke Eko, ini saya terima kasih banyak. Waktu lagi sibuk musim pilkada, kopinya kita teman-temannya ini getuk mau sosial ini getuk sekalian ya. Dari ISMI Banten. Oh binaan ISMI Banten. Terima kasih banyak ya. Baik, pemirsa Kabar Baru TV, demikianlah jejak tokoh kali ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.